Unik, di Sungalia tepatnya di Kelurahan Kudai ada pohon pisang yang memiliki tandan buah sepanjang 2 meter. Pisang berumur 1 tahun ini sempat viral di kalangan masyarakat lantaran keunikannya. Inilah pisang yang sempat viral di media sosial. Pasalnya tandan pisang milik Mulyono Gunawan ini punya panjang sekitar 2 meter. Pohon pisang unik ini bisa dijumpai di kebun pemiliknya yang terletak di Kelurahan Kudai, Kecamatan Sungaliat, Kabupaten Bangka. Mulyono mengaku, pisang yang berasal dari negara Vietnam ini ditanam olehnya sejak 1 tahun silam. Dirinya mengaku awalnya tidak mengetahui keunikan pohon pisang yang ia tanam. Banyak yang terlalu rasa. Rasanya sih kurang enak, cuma berpajangan aja. Ini saya bawanya dari kebetulan saya ke Vietnam, bibitnya saya beli di Vietnam gitu. Bisa. Ini pisang jenis apa sih, Pak? Namanya pisang apa ya? Katanya sih pisang seribu ya. Katanya. Kalau orang Bangka bilang pisang seribu gitu loh. Tapi di sini udah ada. Sama kayak kayaknya gitu. Belum ada. Belum ada. Jadi Bapak sendiri yang punya ya. Banyak sekali yang foto dari Pangkal Pinang, dari mana-mana, luar biasa. Bahkan satu hari bisa waktu itu 40-50 orang yang datang ini foto keunikan. Nah, kan unik kan ini kan. Lihat pisang seperti ini, Bang. Belum, baru kali ini. Baru kali ini ya. Aneh ya. Iya. Ini pisang panjangnya di berapa ini, Bang? Sekitar 2 meter lebih. 2 meter lebih ya. Meter. Ini baru kali ini, Bang, lihat kayak gini. Baru kali ini. Menarik. Pohonnya kecil, tapi buahnya lebih dari pohonnya. Ini tahu di sini dari siapa, Bang? Dari medsos gitu? Ada teman yang ngasih tahu tadi katanya. Makanya kita kesini, pisangnya kesini. Unik ya? Unik. Pisang unik ini rencananya akan dipamerkan di salah satu tempat ibadah di Sungaliat untuk dipertontonkan. Selain itu, pohonnya akan diarak pada kegiatan pawai indah perayaan Hari Jadi Indonesia ke-74 tahun di Sungaliat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan.